Di sini disebutkan tauhid adalah asas kebahagiaan. Dan ini para jamaah sekalian yang perlu kita tekankan, tauhid asas kebahagiaan. Jadi sebagian kita kalau ingin bahagia, kadang kita mempelajari ilmu yang lain-lain. Ilmu ini, ilmu psikologi, kiat menghadapi stres, kiat menghadapi depresi, kiat supaya bahagia hidup. Ternyata asas dari kebahagiaan itu mempelajari tauhid. Karena banyak dari kita yang belum memahami benar tentang tauhid. Tauhid ini hampir mempelajari seluruh sendi kehidupan. Ya, bersabar, tawakal, bergantung, berserahkan diri kepada Allah, yang semua ini membawa kepada kebahagiaan dalam dunia ini. Jadi kalau ingin bahagia itu belajar akidah dan tauhid. Seorang muslim yang tidak tertarik atau kurang tertarik mempelajari tauhid dan akidah, berarti dia belum memahami seutuhnya tentang tauhid, rinciannya, dan apa saja yang dipelajari dalam tauhid. Kalau dia tidak tertarik, berarti belum paham. Dia lebih tertarik mempelajari yang lain.